"ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى في ايه اخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله serta salam atas nabi kita alaihi wassalam atas pertemuan kembali di masjid al muhsinin perumahan wahana yang terakhir anak ke tempat yang mulia ini mungkin tiga atau empat tahun lalu dan alhamdulillah kembali kita bertemu ya mungkin jika masih ingat ya. Kali ini kita mengkaji secara tematik suatu tema tentang bakti kepada orang tua, yaitu bakti kepada yang tidak bisa diganti. Karena bagaimanapun orang tua kandung tidak bisa diganti oleh selainnya, oleh orang tua tiri, ataupun oleh mertua, ada nilai tersendiri dari yang disebut orang tua kandung. Karena dalam Al-Quran lafal yang disebut walidain. Walid, Itu yang melahirkan. Ya, Maka menunjukkan bahwa saya dalam Al-Quran atau As sunnah bakti atau birul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua kandung. Bukan selainnya, tapi kalau orang tua tiri maupun orang tua asuh ataupun orang tua angkat dan semisalnya itu tetap disebut bir, tetap disebut ihsan, tetapi manzilah dan makomnya berbeda dengan bir walidain langsung orang tua kandung. Uh, jemaah sekalian rahimakumullah sebagai penyegaran ya kita uh, bahas terlebih dahulu ayat-ayat atau tiga ayat minimal yang berkaitan dengan birrul walidain. Namun sebelumnya apakah ini ada live streaming atau enggak sebenarnya? Hah? Belum. Baik. Di surat Al-Isra dan di surat Al-Ankabut serta surat Luqman dan juga ada di surat Al-Ahqaf. Di surat Al-Isra الله سبحانه وتعالى قرنما وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني يعني صغيرا تسرد عسرى أيد بروتيه سامبايدو بلومبت Al-Isra ayat 23 sampai 24. Kita terjemahkan firman Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tafsir yang sahih tentangnya wa رَبُّكَ rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni Dan Rabbmu telah memerintahkan uh, kepadamu kepada kalian Allah ta'budu illa iya Agar janganlah kalian menyembah kecuali kepadanya Kepada Allah saja Tawahid Ya asas aqidah kita Wabil walidaini ihsana Dan hendaklah berbuat ihsan Kepada ibu bapa Walidain Yaitu yang melahirkan dari kalian ibu Dan juga suaminya Yaitu bapak kandung kita Imma yablughanna kibar ahaduhuma aw kilahuma fala jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu ya terutama dalam ayat lain yaitu ketika usia kita sudah jelang 40 maka tentulah orang tua kita itu jauh lebih berusia dibandingkan kita maka, kalau sudah seperti itu, jangan sekali-kali engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah uf" atau yang semisalnya. Kenapa ditekankan larangan mengucapkan kalimat-kalimat kecil seperti itu, atau bahkan itu bukan kalimat, hanya sebatas ungkapan takbir atau suara di mulut kita yang menunjukkan kekesalan kepada orang tua. Tapi kenapa ditekankan ketika usia kita sudah uh, maksudnya sudah dewasa? Imma indakal kibar. Ahaduhuma kilahuma. Yaitu kita sudah dewasa maka orang tua kita sudah berusia lanjut. Apakah larangan mengatakan uf dan semisalnya itu hanya ketika orang tua kita berusia lanjut atau Gimana ternyata untuk seluruh konteks, baik orang tua kita sudah urusnya lanjut atau orang tua kita masih mungkin 40 tahunan saja atau 30 tahunan, maka anaknya tetap wajib berbakti dan tidak boleh mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini. Tapi dalam Al-Quran ditekankan, yaitu di usia tua, kenapa? Karena semakin berusia lanjut, semakin sensitiflah orang tua dengan kekecewaan ya dengan perasaannya maka ditekankan di sini kemudian fala uf, wala jangan engkau membentak keduanya waqullahuma kaulan karima dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik masih dilanjutkan oleh Rabb kita azza wa jalla wa khfid lahuma rahmah dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Janah hazul yaitu janah semacam sayap. Zul yaitu perendahan dan rendahkanlah untuk keduanya sayap yang mengayomi keduanya dari kasih sayang. Karena ketika kita masih muda dan kedua orang tua kita sudah renta misalnya, maka kekuatannya berbeda. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum Allah taala mengisahkan perjalanan manusia secara singkat dari segi kelemahan, kekuatan dan juga berikutnya kelemahan kembali. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat Ar-Rum uh, ayat ke 54 Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin ثمّ جعل من بعد ضعف قوة، ثمّ جعل من بعد قوة ضعف وشيبة، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. رسول الروم الرومة لما الله تعالى الله الذي خلقكم من ضعف. الله سبحانه وتعالى له. يا من كان كاليان dari keadaan lemah. كاليان manusia. yang lemah. Ketika diciptakan, ketika baru lahir, lemah sekali. Thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian Allah Ta'ala jadikan setelah kelemahan itu kekuatan yaitu di masa belia, di masa muda, di masa syabab sebelum 40 tahun atau mungkin 40 tahun ke atas namun masih ada kekuatan. Tetapi Wajib diingat oleh manusia sekuat apapun dalam usia tua ingat perjalanannya ja'ala min ba'di wa Kemudian Allah jadikan setelah kekuatan yaitu kelemahan dan juga syaibah. Beruban ya beruban ditambah dengan uban, bukan hanya lemah saja, bukan hanya ringkih saja tetapi sudah tumbuh uban. Ada dua simah dan dua tanda-tanda kelemahan, yaitu badan yang mulai ringkih atau kulit mengerut dan juga uban. Maka uban itu sebenarnya adalah peringatan bagi manusia agar bergegas kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum dia benar-benar kembali secara total yaitu kematiannya. Maka itulah ya, jemaah sekalian ikhwan dan, dan akhwat. Jadi ketika di usia tua renta misalnya butuh dengan janah azzul minar rahmah yaitu kepakan sayap yang mengayomi dari anak-anaknya berupa kasih sayang. Kemudian jemaah sekalian ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Uh, Katakanlah kemudian kata Allah Taala, wa qur rabbir كَمَا kama rabbayani Dan katakanlah wahai Rabbku, irhamhuma rahmatilah keduanya sebagaimana keduanya telah telah mentarbiyah saya, yaitu telah mengasuh saya saghira pada waktu kecil. Maka di sini ada latifah yaitu faedah lembut namun penting. Bahwa saya dalam Islam kelaziman seorang muslim yang memiliki qalbu iman agar senantiasa mengingat kebaikan pihak lain terhadapnya terutama ketika lagi sengsara dulu tidak melupakan apa yang telah dilakukan pihak lain terutama orang tua ya tidak serta-merta kemudian habis manis sepah dibuang melainkan hal jazaul ihsan illal ihsan itu bukankah balasan untuk perbuatan baik adalah perbuatan baik hal jazaul ihsan illal ihsan maka itu diantara prinsip muamalah kita terhadap khalq terhadap makhluk ya bahwasanya jika makhluk ini apalagi orang tua ya berbuat ihsan kepada kita maka hendaklah kita mengupayakan membalasnya dengan semoga yang sebanding walaupun tidak bisa kita sebanding dengan kebaikan orang tua kita. Juga di surat Al-Ankabut ya jemaah sekalian, kata di ayat ke-8 surat Al-Ankabut kita Allah Subhanahu wa taala wa wassaynal insana biwalidayhi husna wa in jahada kal tusrika bima laisa lakabih ilmu fala tuti'huma Ilayya marji'ukum faunabbiukum bima kuntum ta'malun Dan kami telah mewasiatkan kepada manusia agar berbuat ihsan kepada kedua orang tuanya biwalidayhi husna Wa in jahada kal tusrika bima laisa lakabih ilm fala tud'uhuma Jadi ada kewajiban berbuat baik kepada kedua orang tua tapi wa in jahadaka kalau kedua orang tuanya ini bermujahadah berjuang berupaya betul-betul agar engkau berbuat syirik kepadaku. Ya. Jadi kedua orang tuanya ini kafir. Kalau kedua orang tuamu kafir kemudian ber, berusaha betul-betul agar agar engkau berbuat syirik kepadaku atau kembali kepada kekufuran, ma laisa laka ilm yang engkau tidak memiliki ilmu tentang itu. Ya maksudnya tidak ada perbuatan syirik didasari oleh ilmu tidak ada. Maka fala Jangan engkau taati keduanya. Ya, jangan engkau taati keduanya. Ya. Jangan engkau taati keduanya. Ini berarti menunjukkan ya, kawan, bahwasanya ketaatan itu ada dua macam. Ketaatan ada dua macam. Ya, pertama, Ta'ah mutlaqah Yang kedua ta'ah muqayyadah Ta'ah mutlaqah yaitu ketaatan mutlak Ta'ah muqayyadah yaitu ketaatan yang terikat Ta'ah mutlaqah Ketaatan mutlak itu hanya kita peruntukkan untuk Allah dan Rasulnya Untuk Allah dan Rasulnya saja Taib, Ketaatan yang sifatnya terikat atau ter, ada batasannya Itu disebut ta'ah muqayyadah Itu adalah ketaatan kepada selain Allah dan Rasulnya Dari para makhluk yang kita diperintahkan untuk taat kepada mereka Ya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala Wa ati'u Allah wa ati'u Rasul wa uli'l amri minkum Taatilah oleh kalian Allah Taatilah oleh kalian Rasulullah dan pemegang otoritas dari kaum muslimin, penguasa dengan segala skala atau macamnya. Taat kepada Allah berarti taat mutlakoh namanya, mutlak. Apa yang diperintahkan oleh Allah harus kita taati apapun itu. Tanpa perlu pertimbangan atau pemikiran karena pasti benar. Taat kepada Rasulullah itu juga taat mutlakoh karena pasti benar. Ada pun taat kepada waliul amr, maka ini disebut ketaatan mukoyyadah, ketaatan yang terikat atau terbatas. Apa batasannya? Selama tidak melanggar atau menyelisihi syariat Allah dan Rasulnya. Taib, kita diperintahkan juga untuk taatul walidain, taat kepada kedua orang tua. Apakah ini taat yang mutlak atau taat yang muqayyadah? Sama seperti walil amri tadi. Taat muqayyadah. Yaitu terikat dengan walidain, eh terikat dengan apa? Kalau memang itu hal yang ma'ruf dalam Islam, tidak melanggar syariat, maka wajib taat. Ya. Tapi kalau misalnya ternyata melanggar ya maka tidak boleh kita mentaatinya. Dalilnya apa? Wa in jahadaka itu syirik bima laisa lak bihi ilm fala tuti'huma. Ya. Kalau misalnya keduanya berupaya betul-betul agar engkau berbuat syirik kepadaku, maka janganlah engkau mentaati atau nurut dengan keduanya. Jadi taat pada guru Ya bagus Tapi terikat ketaatan tersebut Selama di hal yang ma'ruf Ini kaedahnya jemaah sekalian Harus tahu Ya Taat kepada atasan Harus dengan koridor dan juga Dengan batasan Perkara yang diperbolehkan oleh Syariat Islam Ya Kemudian kata Allah Ta'ala masih di surat Al-Ankabut ayat ke-8 Ilaiya marji'ukum fa'unabbiukum bima kuntum Kepada Kepadakulah kembalinya kalian semua Yaitu kepada Allah Maka aku akan memberitakan kepada kalian amalan-amalan kalian Apa yang telah kalian amalkan selama di dunia Maka ketahuilah jemaah sekalian Bakti kita kepada kedua orang tua kita masih hidup atau sudah wafatnya mereka itu semua tercatat. Sebelumnya tercatat di Lauh Mahfuz dan juga tercatat di catatan malaikat. Dan seluruh catatan amal tersebut akan dihamparkan di hari akhir. Ya nanti insyaallah kalau itu baik dan diterima oleh Allah taala maka alhamdulillah. Maka jangan pernah seorang anak baik remaja atau mungkin sudah bapak-bapak sudah punya anak jangan pernah merasa bahwasanya baktinya dia pada kedua orang tua yang mungkin tidak dihargai oleh keluarganya mungkin bahkan tidak dihargai oleh orang tuanya sendiri akan bakti tersebut yang dia upayakan atau mungkin dicibiri oleh istrinya sendiri karena cemburunya gitu misalnya maka ketahuilah bahwa dia memiliki Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui ya, seluruh amalnya dan akan memberikan jaza ganjaran untuk seluruh amal solehnya. Kemudian dalam surat Luqman Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa wasayna al insana bi walidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fi fi amain an ishkur li wa li ilayya al masir Dan kami telah mewasiatkan manusia agar senantiasa berbakti berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Alasannya apa? Di antara alasannya. Hamalathu <tuh> ummuhu wahnan ala wahn. Kalau dalam surah Al-Ahqaf, kurha. Yaitu ibunya telah membawanya, hamil ibunya. Ya membawanya ketika hamil itu itu <tuh ummu> wahnan ala wahn, kelemahan di atas kelemahan. Jadi kelemahan yang berlipat. Ya, kita tahu bagaimana perempuan dengan tenaganya, fisiknya yang kurang dan seterusnya. Tapi dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian yaitu hamil. Wa saluhu fi amain, tidak cukup sudah ngebrojol anaknya, kemudian balita, maka ada masa fi yaitu menyusui sampai uh, sapi dua tahun. Apa kemudian kata Allah perintahnya Anis kurli wali wali bersyukurlah engkau kepadaku kepada Allah dan juga kepada kedua orang tuamu dan ilayal masir kepada kepadaku lah tempat kembali. Lagi-lagi kita diingatkan sebagai manusia al-ankabut ilayya marji'ukum kalau ini ilayyal masir. Apa sir dan rahasia lembut di balik Ayat-ayat ini di akhir ayatnya selalu Allah Taala ungkapkan bahwasanya kita akan kembali kepada Allah. Ya, ya seperti yang tadi kita katakan. Ada kalanya seseorang berbakti pada orang tuanya, boleh jadi dia tidak dihargai oleh orang tuanya bahkan keluarganya atau bahkan oleh istrinya atau bahkan oleh anaknya tidak dihargai akan baktinya dia kepada orang tua atau mungkin baktinya kepada orang tua tidak diketahui oleh siapapun kecuali Allah dan kemudian orang tuanya ini sebagai motivasi untuk kita agar mencari ridho Allah bukan semata mata karena kita ini mencari ridho orang tua saja tetapi mencari ridho Allah dari baktinya kita kepada orang tua iya juga sir lainnya rahasia lainnya dari ayat ini yang perlu kita ungkap adalah Kerap kali berbakti kepada orang tua itu seperti menggenggam bara panas. Karena boleh jadi adanya tabrakan pendapat antara anak dan orang tua. Apalagi di zaman sekarang. Dengan mohon maaf, pemikiran konservatif sebagian orang tua atau bahasa kitanya pemikiran kolotnya orang kolot ya, orang tua, kolot bahasa Sunda itu. Bertabrakan dengan bagaimana pemikiran modernnya anak muda sekarang. Orang tua tidak bermaksud buruk benar tinjauan orang tua karena mengkiaskan dengan zaman 80-an atau 70-an. Lah anak mudanya ini 2021. Tabrakan. Anak mudanya pun yang ini muda, anak mudanya anak yang masih muda ini pun tidak bermaksud untuk membantah atau membangkang pada orang tua bukan. Tetapi ada dunia tersendiri dan tahunnya tersendiri tapi ya nggak bisa matching. Bertabrakan. Maka sang anak pun dengan pahitnya, dengan panasnya seperti menggenggam bara api mengalah pada orang tuanya. Karena dia mengingat ayat-ayat dan hadis-hadis dan mencari keberkahan dari ketaatan pada kedua orang tuanya selama bukan perkara yang uh, uh, maksiat, masih mar ma'ruf dalam Islam. Maka kalau konteksnya seperti ini jemaah sekalian. Kita merujuk ke ayat-ayat, lihat ilaiya marji'ukum kepada Allah lah kembalinya kita masir kepada Allah Kembalinya kita Ketahuilah bahwasanya Coba taati Dan cari ridha Allah di situ Walaupun kita udah benar-benar sakit hati kita Karena Kok orang tua kok Enggak mau paham ya malah sekarang misalnya Ya orang tua enggak salah di sini Karena ada pendapat Karena dikiaskan dengan zamannya Anak pun Tidak bermaksud untuk menyelisih orang tua Tapi memang ada zaman Dan ada keduniaannya qadarullah bertabrakan dan ini banyak terjadi di antara ya kita-kita kaum muslimin ya maka ketika di titik ini cari ridho Allah jemaah sekalian nyari ridho siapa lagi kok kayak gini ya lah kita mangkel kok ya ngikutin orang tua tapi wah ini gimana ya ya wis lah daripada pamali gitu dah daripada nanti kualat gitu. Dah ikut aja Udah diem aja lah, diem aja. Ya kan? Kadang-kadang ketika rapat atau pertemuan keluarga yang dituakan atau orang tua atau beberapa orang tua kemudian bicara dan nggak boleh Diskrip, nggak boleh dilawan. Sedikit aja dilawan, sedikit aja kita menyelisih itu langsung semua mata memandang. Udah, udah, udah. Mendingan diem. Nah kan gitu. Diem aja udah, udah walaupun orang tua ini salah udah diem aja udah jangan di stop aja ya kita nggak usah nggak usah bersuara yang mudah muda biarin aja udah daripada nanti ribut jadi durhaka udah diem aja sabar ketika di di tengah kesabaran itu kan kita bawa coba kita berpegang sama siapa lagi kita nyari ridho siapa lagi ya udah nyari ridho Allah aja kelas nyari ridho orang, tua kita juga mangkel ya udah nyari ridho Allah tahanlah, tahan udah tahan, tahan, tahan. Bismillah Ya begitu jemaah sekalian itu ayat-ayat berkaitan dengan orang bakti pada orang tua. Kemudian ada beberapa hadis. Dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim dengan sanad mereka dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal ada seorang pria datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, "Ya Rasulullah, Man nasi bihusni suhabati Siapa orang yang paling berhak Untuk aku dekati sebagai sahabat itu Dekati betul-betul Siapa yang paling berhak Maka kata Nabi SAW Ummuk Ibumu Kemudian dia berkata lagi Thumma man Kemudian siapa lagi Rasulullah Kemudian kata beliau Umuk Ibumu al man Kemudian siapa lagi Rasulullah Dijawab lagi umuk Ibumu dia bertanya lagi, man? siapa lagi Rasulullah? Baru kemudian, abuk bapakmu Jadi al-asal, pada asalnya bakti kepada ibu itu lebih didahulukan dari segi kualitas dan kuantitas Dibandingkan kepada bapak tanpa meremehkan uh, kebaikan sang bapak ya, Karena sebenarnya bapak itu lebih dulu berjuang dibandingkan ibu tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala rasulnya lebih memilih ibu yang lebih diutamakan? Karena walaupun bapak lebih awal perjuangannya, tetapi ibu lebih dahsyat perjuangannya dan lebih lama dan lebih lama. Iya. Dan lebih lama. Jadi ibu ini memang dilipat gandakan dari segi pahala dan juga kewajiban bakti anak padanya. Ini sudah menjadi syarat Islam yang mulia. Iya. Nanti ibumu, 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 baru kemudian bapakmu. Ya, tanpa meremehkan peran bapak tentunya. Karena bapak pun memiliki doa yang manjur insya Allah. Memiliki pahala yang besar karena nafkahnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala tetap mengunggulkan dari segi pengaturan dan imamah keimaman ar-rijalu 'alan nisa. Laki-laki itu qawwamun yaitu di atasnya perempuan menguasai perempuan ya dengan fadilah yang Allah berikan kepada laki-laki di antaranya wabima min amwalihim yaitu karena laki-laki ini suami memberikan nafkah dengan harta-hartanya dan itu kan membutuhkan apa membutuhkan kesabaran mujahadah mencari nafkah maka tetap laki-laki kenapa Allah posisikan dari segi pengaturan keluarga laki-lakilah yang, yang memegangnya bukan perempuan iya dan itu sahih kalau bisa dibalik perempuan yang megang kendali keluarga dan laki-laki yang ngurus anak nggak kebayang pak ini keluarga apa ini ya nggak kebayang binatang aja nggak gitu ya gitu jadi sudah Allah taala aturkan seperti itu nah kemudian dalam hadis lain dari Muslim masih dari Abu Hurairah radhiyallahu Anhu Rasulullah SAW bersabda Rahima anf Rahima anf Rahima anf <coughs> Celakalah, celakalah, celakalah Man adroka abawaihi Indal kibari ahaduhuma Aukilaihima Falam yadukhulil jannah Celaka ini orang ini Tiga kali kok Rasulullah ucapkan Yaitu orang yang mendapatkan Kedua orang tuanya Sudah rentak Baik salah satunya atau apalagi, keduanya sudah renta. Sementara dia tidak masuk surga, yaitu anak ini mendapati kedua orang tuanya, atau salah satunya itu, sudah renta, tapi malah nggak masuk surga. Nih, anak, kenapa? Karena tidak mendulang kesempatan yang Allah berikan untuk masuk surga karena bakti sama orang tua. Jadi, pada hakikatnya, jemaah sekalian, bagi yang sekarang memiliki masih hidup orang tuanya satu ataupun keduanya ya orang tua kandung dan kedua dan keduanya atau salah satunya dalam keadaan tua renta sungguh itu fursah azimah yaitu kesempatan yang sangat besar sangat besar untuk berbakti kepada mereka maka sangat merugi seseorang yang menyia-nyiakan salah satu atau kedua orang tuanya dari masa renta ya merupakan propaganda barat jemaah sekalian bagaimana kita lihat bagaimana barat itu mereka adalah kalangan kafir barat, orang kafir barat, kalangan yang paling amburadul dalam masalah manajemen keluarga. Namun mereka merasa bahwasanya mereka itu paling baik dalam mengelola keluarga paling, paling paling ancur. Memang ada di tradisi kita tadinya panti jompo, emang ada? Nggak ya, ada. Dari mana itu tradisi itu? Orang barat diadopsi oleh sebagian dari kita. Rata-rata yang menitipkan orang tuanya ke panti jompo, rata-rata adalah orang yang kebaratan hidupnya material, materialistis, mencari kehidupan dunia saja. Tapi kalau kita kembali ke Islam, ada nggak di zaman sahabat kemudian panti jompo, kemudian orang-orang yang sudah tua renta ditaruh di panti jompo udah anak-anak kemudian tinggal membiayain. Ini adalah kedurhakaan walaupun keluar duit, keluar duit tapi tetap durhaka ini yaitu bukannya berebutan untuk membuka salah satu pintu surga, justru malah berusaha untuk membuang pintu surga. Dan ini ketololan yang sangat bodoh. Maka seseorang ketika dia mendapati salah satu dari kedua orang tuanya keduanya dalam kondisi renta hanya berbaring biasanya maka Allah itu kesempatan besar kesempatan besar untuk berbakti kepadanya Entah kita ini pekerjaannya apalah Tapi ini kesempatan besar Berebutlah wahai anak-anak Berebutlah Untuk berbakti dan mencari ridha Allah Melalui ridha orang tua dalam masalah ini Maka merugi Kalau kita ini sekarang masih ada orang tua yang masih hidup Dengan usia yang begitu tua Dan kita tidak begitu kepikiran untuk berbakti kepada itu rugi banget Wallahi rugi Kesian ini orang seperti miskin yang suatu saat mungkin saja Allah akan membalikkan keadaan Dialah nih anak yang nanti akan tua Dan dia mendapati anak-anaknya tidak peduli padanya Itu rasanya bagaimana tuh Ikhwan Rasanya itu bagaimana itu Ya Kemudian dalam hadis lain dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an aqbala rajulun ila Nabi illa, ila Nabi Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu so, ketika ada seorang pria menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, Ubayyuka al Hijrat wal Jihad, al ajra min Allah Taala. Ayat Rasulullah, saya membayat engkau untuk hijrah dan juga jihad. Saya meminta ganjaran dari Allah saja. Maka kemudian Nabi SAW memandang orang ini, memandang anak ini, pria ini. Ditanya sama Nabi, Fahal min walidayka ahadun hay Apakah ada di antara kedua orang tuamu yang masih hidup walaupun satu? Maka kata pemuda ini, "Na'am, bal <tid> kilahuma." Iya, Rasulullah masih hidup, bahkan keduanya masih hidup pada Rasulullah. Maka apa kata Rasulullah SAW? alaihi wasallam? ajra min Allah Ta'ala." Kamu pengin nyari pahala dari Allah? Maka berkata pemuda ini, "Na'am." Maka berkata Nabi SAW, Farji' ila walideik, fa ahsin Maka, dan balio, ya. balik kamu ke orang tua kamu. Perbaiki hubungan kamu dengannya. Persahabatan kamu dengan orang tuamu. Iya, cari pahala di situ. Padahal ini anak ini aslinya meminta izin untuk bayat apa? Jihad loh. Jihad salah satu asas Islam juga ingin berjihad tapi Rasulullah SAW tolak enggak kamu balik lagi ke orang tua ini dalam konteks apa ketika kedua orang tua masih hidup dan mengharapkan apa anaknya bakti padanya ya jadi jadi ada dua udah macam ada dua macam jemaah jadi enggak semua konteks harus seperti ini begini ketika penguasa menunjuk fulan untuk berjihad atau berjuang maka Ridho atau tidak ridhonya orang tua tidak dianggap. Faham ya? Tapi ketika penguasa membuka pendaftaran, maka wajib berdasarkan ridho orang tua. Bisa dibedakan gak jemaah? Contoh misalnya, pemerintah Indonesia misalnya. Mewajibkan untuk TNI angkatan tertentu agar semuanya terbang ke mana untuk menjaga perbatasan misalnya. Ternyata dari ribuan anggota ini ada 500 orang yang orang tuanya keberatan dengan itu. Lalu bagaimana anak ini kemudian milih pemerintah atau orang tua di sini memilih Walil Amri? Iya, karena emang tugasnya kelas. Bukan malah kemudian ya gimana ya, udahlah saya ikut ibu bapak saya nggak boleh malah. Karena dia sudah tugasnya bersama Walil Amri untuk menjaganya, menjaga perbatasan. Tapi kalau pemerintah membuka open recruitment, ya, siapa yang kiranya berkenan untuk direkrut menjaga perbatasan Malaysia-Indonesia di luar TNI misalnya. Maka Antum kemudian ikutan Pak. Bismillah saya ikutan, saya resign, saya ikutan. Resign dari pekerjaan, saya ikutan untuk menjaga perbatasan. Ya. Makanya seperti ini ketika orang tua kita masih hidup, wajib meminta restu kepada kedua orang tua kita dulu ya kalau orang tua kita sih silahkan nak nggak ya. apa-apa nggak tahu ini restu atau emang membiarkan ya cepet-cepet aja nak nah, gitu mungkin ya <guluh> silahkan nak udah jihadlah sana bersama ulil amri misalnya eh fadullah, tapi kalau orang tuanya nangis nangis Keberatan jangan jangan mati dulu nanti ibu siapa yang ngasih duit dan seterusnya maka nggak boleh harus bakti sama kedua orang tua dulu didahulukan. Nah itu itu bedanya jemaah sekalian. Itu konteksnya seperti itu. Jadi seperti Rasulullah SAW melihat melihat pemuda ini nih masih dibutuhkan oleh orang tuanya. Maka tidak direkrut oleh Rasulullah SAW. Makanya kata beliau kata beliau ketika beliau melihat bahwa saya kedua orang tua masih hidup dan seperti butuh orang tua pada dia. Maka kata Nabi SAW, fajahid. Maka Terhadap keduanya, lah engkau berjihad. Silahkan, ini menunjukkan bahwasanya bakti pada kedua orang tua itu termasuk bagian dari jihad. Jihadnya anak kita ini sekarang ya, tentara bukan warga biasa. Di antara jihad terbesar dan mungkin jihad terbesar kita sekarang adalah apa? Bakti sama kedua orang tua itu. Jihadnya itu itu termasuk jihad ternyata termasuk jihad kok kok bisa ada jihad ya karena kadang-kadang berbakti sama orang tua itu ya berat berat sebagai yang tadi kita sebutkan barangkali ada tabrakan antara pendapat orang tua dengan pendapat anak dan mau gimana lagi orang anak harus ngalah gitu di sini jihadnya jihadun nafsnya bagaimana cara untuk nggak membantah sabar kalau mau nanti udah dim itu kan butuh jihad, apalagi kalau karakter anaknya ini memang karakternya responsif ya dan meletup gitu kan, tapi dia menahan betul-betul. Jangan, saya nggak mau bantah orang tua saya. Ini jihad, ini jihad yang tidak jihad yang jarang, atau jihad yang uh, kurang diminati oleh banyak orang karena kurang disinggung. Padahal itu masuk jihad, kemudian uh, di antara. Sikap salaf dalam Berbakti kepada kedua orang tua Di antara makhul Makhul pernah berkata Birrul walidaini ini Kafaratun lil kabair Nah ini penting ya Hon. Berbakti kepada kedua orang tua Itu bisa menghapus Dosa-dosa besar Tentu selain syirik ya Karena syirik ini penghapusannya harus Taubat ya maksud saya syirik besar ya taubat dan kembali ke Islam nah dosa-dosa besar lainnya kata makhul menurut beliau dan insya Allah yang sahih bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua sampai beliau-beliau mungkin ridho terutama itu bisa menjadi kafarah penghancur dosa-dosa besar ini penting jemaah karena barangkali kita ini memiliki simpanan tabungan dosa besar loh Ya mungkin kita tidak sadari tapi tercatat gitu loh. Itu masalahnya tuh. Kita udah lupa tapi tercatat. Kata Allah Taala, Ahsahullahu wa nasu. Allah mencatat, Allah menghimpun semuanya sementara mereka pada lupa. Maka hendaknya kita itu mencari ridho Allah kemudian ridho orang tua, ya. Atau mencari ridho Allah melalui ridho orang tua. Sampai orang tua kemudian mendoakan berkah pada kita, meridhoi kita, mendoakan baik-baik pada kita, dan selalu mengenang kita selama sehidupnya hidupnya orang tua. Maka dengan itu insya Allah, mungkin ada dosa-dosa besar yang mungkin kita lupakan yang Allah Ta'ala tajawuz anha, yaitu Allah Ta'ala ampuni dah semuanya itu. Bisa jadi, kawan. Dan jangan merasa bahwasanya ketika kita kita diberatkan oleh Allah dalam masalah bakti pada orang tua karena mungkin orang tua kita yang terlalu kolot misalnya atau beda pandangan atau memang sikapnya dan karakternya yang keras keras kepala orang tua misalnya jangan kita merasa bahwa saya kita sedang dihinakan oleh Allah tidak justru boleh jadi ini adalah proses agar kita semakin bersih dari dosa begitu bisa jadi jadi husnudzonlah kepada Allah dalam masalah ini. ولا يزال الرجل قادرا على البر على البر ما دام في فصيلته من هو أكبر من. طيب سعيد بن المسيب atau المسيب kata sebagian ulama mengatakan. Jadi ada ada namanya uh, ulama bernama ibnu al Hadaj. Ibnu al Hadaj. Ibnu al Hadaj ini berkata kepada Sa'id bin al Musayyib. Wahai Sa'id, Kullu ma fil qur'ani min birrul walidain Qona araftuh Wahai Sa'id Seluruh ayat dalam Al-Quran Tentang berbakti pada kedua orang tua Aku telah mengetahui semua tafsirannya Illa qawlahu Wa kullahuma qawlan karima Al-Isra Ayat 23 Semua ayat dalam Al-Quran Tentang birrul walidain Aku hafal, aku faham semuanya Kecuali satu kalimat ini Wa kaulan karima. Berkatalah kepada kedua orang tua itu perkataan yang mulia. Ma hadzal qaulul karim. Ini perkataan mulia itu kayak gimana? Maka Sa'id al-Musayyab berkata, qaulul abdil mudhnibi Sayyidil fadhil ghalidh. Yaitu wa karima. Berkatalah kepada kedua orang tua perkataan yang mulia. Seperti apa? Yaitu seperti cara berkatanya seorang budak yang berdosa bicara mengakui dosanya kepada seorang tuannya, tuannya sayyid yang keras otaknya gitu loh. Jadi gimana? Ada budak ya, dan budak ini dalam kondisi bersalah kemudian di hadapannya ada seorang majikan ya, majikannya dan majikannya karakternya keras dan benar ketika itu maka bagaimana itu kondisi itu bagaimana cara bertuturnya budak yang berdosa tersebut ya betul betul sesopan sesopannya sesopan sopannya itu baru wakul kurlahuma karimah tapi jemaah sekalian ini tafsiran salafi ya betul tapi Allah alam ya masalah seperti ini dikembalikan ke urf dikembalikan ke ke uruf kita, ke ke bagaimana kita Indonesia di Ya. Insya Allah urufnya jati asih ini sama kayak urufnya orang orang Jawa pada umumnya. Ini jati asih atau pondok gede pak? Jati asih, ya. Sama lah. Jadi kalau misalnya kita bicara pada orang tua kita, bu, makan bu, mungkin agak kebetawian, Apakah ini disebut bruhaka karena kok agak kasar? Enggak, ini kembali kan ke orf Enggak bisa disamakan harus seperti ini enggak harus. Ibu ya bahkan ibu antum mungkin bakal heran, kamu kesurupan kesurupan apa, Dek? Kok kayak gini gitu loh. Ya. Bu, ma, bu, ini ini Enggak oh ya. harus gitu, enggak harus gitu. Ya. Bagaimana kita cocokkan sesuai dengan bagaimana kita ya. Makanya kadang ada beberapa poin dalam muamalah Maksudnya mu'amal di bersikap terhadap orang tua yang memang dikembalikan ke urf. Karena pakemnya itu nggak mesti Arab. nggak mesti Arab. Ya. Nih, misalnya eh, kalau ada beberapa hal yang memang dalam urusan muamalah itu nggak bisa dipakemkan. Semua harus sama satu bumi gitu. Enggak, enggak, enggak. Contoh nih, Pak. Uh, di Indonesia kalau kita punya jenggot, Pak, Ya. Di Indonesia nih antar kita ikhwan ya, ya. Antum pegang jenggot temen antum nih, dilus-lus sama antum. Tersinggung gak dia? Tersinggung pak, ya kan? Apaan sih antum? Ah, sus. dia Arab, malah itu bentuk pemuliaan gitu, ya kan? Di Indonesia, uh, Mama memukul pantat, menghukum dan misalnya memukul pantat gitu. Iseng misalnya atau menghukum. Itu biasa. Kalau di Arab itu udah Masya Allah Durhaka banget itu. Ya. Kalau kita lihat pemain bola habis selebrasi merayakan golnya, kadang yang ngegolin itu yang sama temennya itu Ditempeleng sama temennya Dia golin padahal ditempeleng sama temennya lah bagi orang Indonesia kan Ini udah di, udah golin ditempeleng Tapi bagi mereka Itu bentuk persahabatan Lihat bagaimana dalam urusan mu'amalah beberapa hal Itu tidak bisa dipakamkan satu bumi harus sama Iya Di beberapa daerah mungkin Kalau kita minta sama ibu kita Bu pijitin dong Durhaka ini anak Durhaka ini anak nyuruh ibunya kurang ajar ini anak Bu, cuciin piring dong, durhaka nih ya, anak. Tapi dalam keluarga tertentu, mungkin hal seperti ini malah biasa. Bisa mungkin ya? Mungkin. Bahkan mungkin sebagian dari ibu atau orang tua tuh ketika anaknya datang, pengen banget menservis anaknya gitu loh. Iya. Datang anaknya, wah ibunya seneng langsung dipijitin anaknya. Wah, nah, ya Allah, nah, sambil nangis-nangis. Dipijitin anaknya disuguhi minuman dan seterusnya. Atau ketika ibu kita ke rumah kita, Tertibanya ibu kita juga apa mencuci piring di uh, ruang dapur kita. Kalau nggak kita suruh, jangan bu, udah nggak apa-apa, ibu mau kok, seneng kok, ibunya seneng. Apa ini durhaka? Enggak, mungkin di sebagian kabilah, di sebagian negara itu kedurhakan mungkin. Nah, jadi ini nggak bisa yang seperti ini, nggak bisa distandarisasikan satu bumi sama semua nggak bisa. Begitu juga dengan yang tadi perkataan Ibnu Musayyib bahwa saya kaulan karima itu adalah seperti berkatanya seorang budak yang berdosa kepada majikan yang keras wataknya. Ya nggak mesti gitu juga. Bahkan di kita ini kalau kayak gitu ngomongnya kadang-kadang ya aneh orang tua juga. Kamu kenapa dok? Kok kayak gini kayak? Kamu ngapa berbuat syirik? Kamu kok kayak gini ini banget? Biasa aja, gitu. biasa aja ngomongnya. Ya begitu. Kemudian Ibnu Abbas berkata, Yuridul bir bihima ma'al lutfi walinil janib. Ini maksud di sini kebaikan, eh berbakti, berbuat baik bersama dengan lutfi yaitu kelembutan. Ya, kelembutan. Fala lahuma fil jawab, tidak bersikap keras dalam respon orang tua. La yuhiddun nazar ilaihima, jangan menajamkan pandangan kepada kedua orang tua. Wala yarfa' alaihima, dan jangan meninggikan suaranya di atas kedua orang tua bal mithla ini seperti seperti budak yang tunduk pada majikannya dan memang jemaah sekalian ada juga di antara contoh salaf di antara haywah bin surayh haywah bin surayh salah satu ulama ahli hadis beliau duduk di halakohnya nih beliau duduk di halakohnya Ya, di majelis seperti ini nih. Yu'allimun nas, mengajarkan orang-orang ilmu, mengajar ilmu jemaah, mengajar ilmu hadis. Maka maka kemudian ibunya datang. Ibunya datang, "Qum ya haywa, fa'al sya, sya ira sya'ira lid Eh, haywa. Bangkit. Ayo, ayo. Kasih atau empanin makanan ke ayam-ayam, lihat. Ngasih makan ayam. Maknya tuh, tuh lihat maknya. Mungkin kolot atau gimana ya anaknya lagi serius mengajarin hadis jemaah sekalian ibunya datang kemudian apa le tuh ayam belum kasih makan kasih makan ayam kalau kita kan ini ibu kok nggak tahu konteks ya kita lagi ngajar kok diginiin kan malu sama murid-murid kita. -murid. Gitu. tapi kemudian apa yang terjadi maka haiwa bin Sureih meninggalkan halakohnya dan ia pergi untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh ibunya. Ini ulama loh ini kayak gini ya. Dan anak pernah kejadian ya kawan. Suatu ketika anak sedang mengisi kajian di Allah mustahan anak lupa ya. Oh iya, anak sedang mengisi kajian atau tahu Niaga TV gak ya kawan? Niaga TV, pernah dengar gak Niaga TV? Hah? Niaga TV, Rupani TV itu. Itu kan kantornya di Mohkafi itu di mana? Eh, uh, Ci apa namanya? Ciganjur. Ah, Ciganjur ya. Nah, itu tahun 2016 tuh analisis di situ. Lagi live nih, jemaah. Lagi live. Lagi live, ya. Lagi live ada menjelaskan perkara, masalah gitu kan. Lagi live kajian. <tuh> uh, Ibu Ana telepon pakai nomor telepon Ayah Ana. Ya, Ibu Ana. waduh, Waduh, lagi live. Lihat-lihat lantum lagi live, ya. TV loh ini, ya. Lagi live ibu nelpon gimana kira-kira live atau ibu ah live ya bukan wife ya live atau ibu kira-kira anda ketika itu milih live karena maslahat keumuman gitu kan nah, nanti ibu bisalah habis selesai dah habis selesai apa namanya habis selesai kajian anda telepon balik ya gitu anda juga nggak mungkin kan anda uh, skip terus bisu itu anak WhatsApp gitu atau anak bukan anak SMS maaf nanti ditelepon balik ya gitu nggak mungkin lagi live maka anak angkat anak lupa anak angkat atau anak merahin itunya apa namanya reject atau angkat tapi biar ketahuan anak lagi kajian pokoknya yang penting anak nggak respon lah gitu nggak respon ke tahu nggak jemaah sekalian nggak selang beberapa detik berikutnya satu gedung mati lampu semuanya hancur live nya tahun 2016 itu Allah itu terjadi pada Ana tahun 2016 langsung satu gedung itu gedung ada buat Nia TV, TV dan satu gedung ada buat bimbel nggak tahu Nurul Fikri atau apa namanya lupa itu di Ciganjur udah lama satu gedung mati listrik dan gedung itu toh ana langsung buka ternyata di SMS dari ini ibu mau ngomong gitu ada perlu sama kamu gitu di SMS setelah anak reject kan di SMS anak masya Allah anak bilang ke teman-teman nih lihat nih antum lihat WhatsApp SMS nih karena ketika itu oh, nomornya nggak ada SMS gitu eh nggak ada WhatsApp jadi SMS lihat ini kayaknya ini nih penyebab mati listrik di gedung ini nih ini penyebab ada apa saat ya anak ceritain pas live tadi anak nge-reject atau nggak merespon orang tua anak dan lebih memilih kepada life. Ini nih hikmahnya nih, di reject anak Maka semenjak itu ikhwan, kalau misalnya lagi tengah kajian, mau seakbar berapapun kajian itu, orang tua Anda telepon, Anak buka. Itu pernah terjadi juga di Sovereign Plaza itu. Lagi kajian, lagi seru-serunya, ibu Anda telepon. Ya udah mau gimana lagi? Anak lepas ininya, ntar dulu ikhwan, ana ada urusan ini penting nih, akhirat nih urusannya nih, ana, ini, ini. Ya, teleponan, telepon lagi di depan, depan ikhwan ikhwan ini, nggak peduli dah mau gimana, hatta tapi akbar dah, Kenapa? ya itu itu udah, ana udah ngerasa sendiri efeknya ikhwan dari dari hal seperti itu, maka hati-hati, ya hati-hati dalam reject orang tua, ya teleponnya kita punya meeting ini itu, masya Allah. Coba kita berpihak aja ke orang tua coba. Coba aja. Mungkin boleh jadi kemudian ada orang yang kecewa sama kita Tapi kekecewaan banyak orang untuk kita dalam masalah ini Itu gak seberapa dibandingkan kecewaan orang tua Karena ridho Allah Ridho Rabbi fi ridho walidain Wasakhatuhu fi sakhatil walidain ya. Kalau orang tua kita ridho nih Orang tua kita ridho Orang-orang kan ridho insya Allah pada waktunya Dan kita akan menjadi contoh bahwasanya kita lebih mementingkan kedua orang tua nih di sini Di konteks ini daripada rizki yang sudah Allah Taala gariskan untuk kita insya Allah. Begitu, ya. Tapi jemaah sekalian, kerap kali berbakti pada kedua orang tua ini, apalagi ibu, itu lebih dominan dilazimkan atas pria, ya, dibandingkan atas anak gadis atau anak perempuan. Ini yang 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 juga perlu untuk kita pahami, ya, karena ini mungkin untuk masalah asar dan hadisnya jarang ditemukan tetapi konteksnya kadang-kadang terjadi di kekitaan ini ya lihat kita ini sebagai pria alhamdulillah Allah taala takdirkan begini kemudian kita menikah maka tetap tercatat wajib atas kita untuk berbakti kepada orang tua ya yang perempuan juga betul tapi beda segmen dan juga beda kadarnya ketika ketika kedua orang tua kita fakir dan dan kita memiliki dana atau kebaikan untuk diberi maka wajib atas kita untuk menunaikan kewajiban ini yaitu menafkahi kedua orang tua dalam kondisi mereka fakir ya begitu adapun untuk perempuan tidak nah ini bedanya untuk perempuan dalam konteks ini tidak ketika anak gadis ini telah dimiliki oleh suaminya maka hak suami lebih besar daripada hak kedua orang tua. Ya, ini dulu digariskan. Hak suami lebih besar daripada hak kedua orang tua. Nah, seorang suami, misalnya, dia punya anak, punya istri, alhamdulillah, dan punya orang tua yang masih hidup. Punya uang juga, alhamdulillah, namun pas cuman sejuta anak istrinya butuh sejuta itu orang tuanya pun butuh di sini berarti ada apa ya tazahum ya itu ketertabrakan kondisi pilih mana dan ini nggak bisa nggak bisa dipotong untuk anak istri 500 untuk orang tua 500 nggak bisa nggak bisa harus salah satu dikorbankan mana yang boleh dikorbankan di sini anak istri atau orang tua maka di sini Nabi saw menyebutkan dalam hadis yaitu dahulukan wa beda biman taul da yaitu dahulukan pihak yang kalian ayomi yaitu anak istri anak istri dulu kalau dalam kondisi ini syukur syukur kalau anak istri ini bisa bersabar kemudian kita minta ridho mereka kasih orang tua dulu ya nah itu baru boleh tapi didahulukan anak istri dulu ya bukan orang tua dulu ya itu ya karena hak mereka lebih didahulukan dalam ketertabrakan ini. Adapun kalau misalnya Allah Taala lapangkan rezeki kita punya ratusan juta, miliaran bahkan kita nafkahi istri sebulan 4 juta misalnya. Namun untuk orang tua yang butuh dan fakir 8 juta, dua kali lipatnya. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Ya, boleh menafkahi orang tua lebih besar daripada istri ya, dan anak selama istri dan anak tercukupi boleh nggak masalah tapi wajib dari awal harus mapankan dulu tuh anak istri seperti itu nah adapun untuk perempuan bagaimana kasusnya kalau misalnya uh, antum menginginkan atau misalnya ada suatu dilema dalam keluarga ini ibunya atau orang tuanya ayah ibunya itu sangat dekat kepada anak. Namun anak ini mau menikah dan habis nikah mau hijrah ke kota lain. Jadi kan sepertinya harus dikorbankan orang tua nih. Dibiarkan tinggal di kampung. Bagaimana mengkompromikannya sini? Apakah kalau kita kemudian pindah kampung, ah, pindah yang di kampung lagi, meninggalkan orang tua, berarti durhaka atau gimana? Ini semua ada rinci konteksnya. Kalau ternyata di kampung masih ada yang mengurusin insya Allah dari saudara kita, maka tidak durhaka. Ya. Tapi kalau misalnya ternyata di kampung tidak ada yang ngurusin dan kita dekat banget, maka di sini dilihat. Kalau dia, kalau kita laki-laki, kalau kita laki-laki pria nih, nanti mau nikah, mau dinas atau nikah atau kerja, kita pindah kota, Orang tua kita sendirian gak ada lagi yang ngurus, maka kita laki-laki di sini wajib untuk apa? Untuk mengurusi orang tua dan bagaimana menjamak dan mengkompromikan antara mengurusi orang tua dengan berumah tangga wajib, karena gak ada lagi yang ngurusi orang tua kita. Oke gitu ya. Nah bagaimana kalau konteks ini perempuan bukan kita laki-laki, ini perempuan nih anaknya nih, punya orang tua yang membutuhkannya dan juga dekat dengannya, dengan anak perempuan ini. Namun kemudian ada laki-laki yang minat dengannya. Maka apa yang harus dilakukan perempuan ini? Gitu. Nah ini kan bingung. Kalau perempuan kan nggak bisa ya, harus ikut suaminya total atau sama ibunya gitu loh. baik ibunya atau bapaknya. Maka di sini alam, tentu perempuan ini ya, karena dalam ketertabrakan kondisi dia wajib untuk minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa dan menyerahkan perkara pada Allah untuk mencari yang mana yang terbaik. Nah, yang afdol adalah tentu suaminya, calon suaminya, bagaimana menjamak dan mengkompromikan kondisi-kondisi. Mungkin calon mertuanya juga dibawa karena butuh, ya, atau mungkin ada cara lain. Tetapi tetap kalau memang perempuan ini mau menikah dan dengan menikahnya itu akan bermaslahat untuk dirinya, agamanya, masa depannya, maka dia awali menikah. Dan dia minta sama Allah solusi yang terbaik. Bukan justru kemudian memblokir dirinya, udahlah saya selamanya sama orang tua saya sementara masa depannya itu yang boleh jadi orang tuanya akan merasa nikmat dan lezat dan bahagia ketika anaknya menikah. Walaupun ditinggalkan gak apa-apa dok, tinggalin ibu gak apa-apa. Yang penting kamu bahagia. Iya sih, nangis bombay itu. Ya, ya, betul. Tapi boleh jadi itu adalah jalan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang terbaik. Ditinggalkan orang tuanya, apalagi kalau ternyata orang tuanya masih ada yang ngurus, gitu misalnya tetangganya atau bukan tetangga apa, mungkin saudaranya orang tua ini, adiknya, pamannya dan seterusnya. Maka ini kadang-kadang yang menjadi dilema di sebagian pernikahan gimana ya nikah nggak ya tapi kalau nikah nanti ibu saya gimana ya itu karena seperti itu ya akhirnya yang tadinya sebenarnya semua baik baik saja karena kekhawatiran berlebihan terhadap orang tua padahal insya Allah orang tua juga legowo dengan itu akhirnya nggak jadi tertutuplah kemudian yang Allah bukakan dari pernikahan dan ini yang menang siapa di sini ya yang menang setan yang menang setan ingatlah bahwa saya setan itu tidak suka kalau kita tuh banyak menikah bukan banyak menikah bukan tidak suka kalau kaum muslimin tuh jumlahnya banyak dengan pernikahan gitu lah. nggak suka nggak suka ya coba antum lihat sekarang ya kawan di Instagram ya antum buka kotak search aja antum nggak pernah lihat apa-apa Macem-macem tapi betapa banyaknya hasil TikTok dan semisalnya itu perempuan-perempuan banyak gak kira-kira itu kita nggak ngapa-ngapain padahal ini kok muncul-muncul apa rekomendasi dari Instagram perempuan-perempuan baik berhijab bahkan kalau itu ya Allah kayak nggak ada malunya ini bukan TikTok bukan Instagram itu kok bisa kayak gini ya. kenapa kayak gitu supaya setan memperalat perempuan supaya apa dipermainkan baik perasaannya supaya apa supaya perempuan jadi murah jadi murah dan mudah iya ketika perempuan itu nilainya mahal maka pernikahan itu mulia sekali. Tapi perempuan ketika murah dan mudah, mereka menggadaikan kecantikan mereka, itu pernikahannya mereka tuh remeh coba, remeh. Mesti, kalau pikir-pikir, ini perempuan udah buka aurat kemana-mana, kalau dinikahin tetap buka aurat kemana-mana, apa arti nikahnya dia coba? Ya kan gitu? Itu yang diinginkan oleh setan. Pernikahan itu seperti bukan sesuatu yang luar biasa, bukan sesuatu yang ibadah, bukan. Ya yeah. Maka eh, jemaah sekalian rahimakumullah, masalah seperti keluarga birrul walidain kadang-kadang seolah-olah dianggap oleh sebagian pihak bertabrakan dengan menikah. Kalau kita menikah nanti kita nggak bisa bakti sama orang tua. Ingatlah bahwa saya banyak sekali bisikan setan yang menghalangi penuntut ilmu dari menikah. Apa di antara bisikan setan? Nanti kalau kamu nanti nikah, kamu akan makin sempit waktunya untuk menuntut ilmu. Udah lah, gak usah nikah zaman sekarang kayak gitu masih berpikir bodoh itu. Di Jakarta hidup di Bekasi lagi, di Jati Asih lagi, di Wahana lagi, ya masih mikir nanti kalau saya nikah saya nggak bisa banyak belajar dong. Emang emang antum belajar itu berapa kali sehari? Ini sih seminggu sepekan sekali sih itu juga di masjid ya tematik juga Ya Allah, kayak belajar tiap hari 6 jam, 7 jam kayak gitu mungkin ya. Ini belajar sepekan sekali, tapi merasa dengan menikah bakal mempersempit waktu belajarnya. Ini kan terlebih iblis jemaah sekalian. Sebagian penonton ilmu tuh dibayangi seperti itu. Khawatir kok menikah, entar punya anak, repot, gak bisa belajar, dan gak, dan seterusnya. Gak, gak, gak. Ini lihatin seperti ini. lah kemudian kadang setan juga misikan, kalau nanti saya menikah, saya tidak akan bisa bakti sama orang tuanya. Kata siapa? Justru dengan menikah itu banyak cakrawala terbuka akhirnya semakin memahami bagaimana peran orang tua. Semakin berusaha berbakti sama orang tua. Coba kalau kita pakai survei persentase. Present lebih banyak mana orang yang sudah menikah atau yang belum menikah yang betul-betul memahami betapa pentingnya bakti sama orang tua. Pasti yang sudah menikah lebih paham bakti sama orang tua yakin karena merasakan. Ya begitu jemaah sekalian, maka jangan sampai ditabrakan bakti sama orang tua dan menikah bertabrakan. Bakti sama orang tua dengan menuntut ilmu bertabrakan. Bakti sama orang tua dengan jihad bertabrakan. Enggak, semua bisa dijama' kalau kita husnuzan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya sepertinya ini udah sangat terang ini jemaah sekalian. Anak cukup materi sampai sini insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa Apa ada pertanyaan dari jemaah? Tidak ada, kalau tidak ada silakan. Silakan yang gimana, Pak? Ah. Seorang perempuan yang belum menikah, maksudnya gimana, Pak? Yang belum menikah, jadi gadis ini belum menikah. Dia punya ibu, punya ayah, masih hidup. Jadi, anak perempuan ini kan mau berbakti pada orang tuanya, apakah juga? Ibunya anak perempuan ini tiga kali lipatnya gitu maksudnya, iya sama, iya pak, iya karena umuk ibumu ibumu ini berarti kan yang melahirkanmu baik, kamu ini perempuan atau laki-laki, jadi si akhwat ini atau gadis ini, ya lebih bakti sama ibunya ya, iya seperti itu, ya sahih seperti itu, ya, jadi berlaku baik untuk laki atau perempuan, untuk ibu-ibu mereka begitu pak ya, ya, ada lagi. كذا جيبو سامسيني ان شاء الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته